Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat dulu schedule Ayu Ting Ting hari ini. Official Ayu Ting Licious, hari ini Senin 14 Juni 2021. Live brownies jam 12.30, kemudian pas sore Trans 7.17 waktu Indonesia Barat dan Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, lanjut ke lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari Ayu Ting Ting official update video revos from Ayu Ting Ting fake. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, jangan lupa prokes ya, jangan lupa prokes kesehatan untuk sahabat semua. Jangan lupa hari ini Ayu Ting Ting ada di Brownies TV, Pol Sore, Rising Star Indonesia Dangdut, dan Lapor Pak. Sungguh banyak sekali ya, padat merayap nih untuk hari Senin ini kegiatan dari Ayu Ting Ting. Jadi bagi semua-semua yang kangen sama Ayu Ting Ting, hari ini bakalan penuh nih sama Ayu Ting Ting ya. Karena dari siang sampai dengan malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat, Ayu akan menemani kita semua di layar televisi kesayangan. Dan berita kedua di sini ada Ayu Ting Ting nih. Hari ini pagi yang sangat cerah, disambut dengan sweep semangat Senin. Bismillah, sehat selalu tim dan keluarga. Amin, terima kasih RSU Bunda Margonda, Dr. Mawar, Keisyara, Nurul Raja Rustami, dan Mom Aiting. Di sini sebelum melakukan aktivitas pagi ini, Ayu Ting Ting sweep dulu nih bersama anggota keluarga dan juga timnya yang selalu menemani Ayu kemanapun Ayu pergi. Jadi untuk sahabat semua nggak usah ragu ya, Ayu Ting Ting dan keluarganya selalu menjaga prokes kesehatan nih. Setiap pagi 2 minggu sekali nih akan ada sweep test nih dilakukan oleh seluruh keluarga dan juga tim dari Ayu Ting Ting tentunya. Demi menunjang kesehatan saat tampil perform di depan layar kaca, sehat selalu untuk Ayu dan seluruh tim serta keluarga besarnya. Dan berita yang selanjutnya, berita ketiga, di sini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, memberikan caption sinar matahari dan orang sedang olahraga. Berarti Ayu Ting Ting di sini sedang olahraga ditemani terik matahari yang menyehatkan. Sehat selalu Ayu. Dari postingan tersebut ada sahabat nih yang berkomentar dari Cisuji Yoga, love you, hebat Ayu Ting Ting. Dari Melody Laskani 92, love you, semangat panas Ayu Ting Ting. Dari Regal Official 01, aduh Ayu Ting Ting sehat-sehat terus ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Regal Official 01. Lihat di sini Ayu Ting Ting sedang bermain yoga nih bersama Cici Yoga. Selalu untuk Ayu. Dan dari Titin 5425, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali di hari Senin ceria. Terutama untuk Ayu Ting Ting, selamat pagi. Dari Siti Widya Ningrum, sekarang nunggu hari Senin Selasa komplit, siang sore malam ada Ayu. Tiwati 009 pagi juga Bunda cantik, mudah-mudahan hari ini diberi kelancaran dan kesehatan. Dewi Setarwati, semangat olahraganya Ayu Ting Ting, semangat cantik, semangat. Dari kamu, happy Monday. Dan selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga tambah rajin lagi olahraganya dan semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan berlimpah rezeki, serta selalu menjadi Ayu yang selalu sabar menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita selanjutnya, lansir dari akun Instagram Mom Aiting, maaf nih Anda gak bisa banyak-banyak ibu undang teman-teman kamu, yang pasti tetap ada teman setia kamu. Lia Delia Novi Wulandari
Intan, Dwi Ramdhani, maaf Aliancer gak bisa hadir ya, pokoknya yang terbaik doanya buat Syifa. Dan terlihat di sini perayaan Syifa dirayakan lagi nih oleh semua keluarga, terkhusus oleh teman-temannya ya, teman-teman akrab dari Syifa-Syifa yang memberikan surprise lagi nih hari ini di ulang tahun Syifa yang ke-25. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberikan kelancaran rezeki dan usahanya. Tetap tegar dan tetap selalu menemani Ayu serta ibu dan juga ayah tercinta. Sehat selalu untuk Syifa. Semoga disegerakan menuju halal bersama Nanda Fahrezi. Pokoknya doa terbaik untuk kalian berdua, semoga segera berjodoh ya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya juga di sini dari Mom IT. Alhamdulillah buat hari ini, terima kasih ya Novi Wulandari, Lia Adelia, Intan, selalu ada buat Syifa. Semoga kalian selalu jaga persahabatan kalian. Tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Terlihat di sini seluruh keluarga sedang menikmati santapan makan di Sabu Haji. Happy selalu ya nak Syifa Syifa. Dan di sini dilansir dari akun Instagramnya Mom Aiting, terlihat kebersamaan keluarga dari Ayu Ting Ting. Dan terlihat di sini Nanda Fahrezi, sang calon adik ipar, selalu menemani Ayu dan juga sang pacar Syifa Syifa. Dan terlihat di sini geng GPPC yang selalu menemani setia Syifa tersayang. Dari unggahan-unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari Titin, love you, love you, love you Ayu Tinting, Renita Delsi, love you Intan, terima kasih Bu Amin, Amin love Ibu. Dari Lia Delia, Intan, Renita Delsi, dan juga Titin 5425. Semoga bersama dengan kalian selalu biasa membawa kebahagiaan dan bisa ketemu lagi nih di jannahnya Allah. Doa mimin menyertai kalian. Dari angka sampai 20 perayaan ulang tahun Syifa, sederhana tapi berkesan. Berkesan karena hanya diwakili oleh para sahabat dan juga keluarga terdekat. Jangan lupa saksikan hari ini Brownies TV spesial karena akan kehadiran pria ganteng Alfat Hakim, anak dari Wanda Hamidah yang beranjak remaja. Di sini terlihat keakalan keduanya melihat keunggahan dari rumah barunya. Sehat selalu untuk Ayu dan juga tim. Dan semoga dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Semoga selalu ceria dan selalu sehat, serta selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Pokoknya jangan lupa hari ini jam 12.30 nih akan ada bintang tamu yang spektakuler juga nih, dari si cantik dan anaknya yang Wanda ganteng, Wanda Hamidah dan anak gantengnya. Saksikan ya sahabat semua hari ini jam 12.30 waktu dan Indonesia. Dan bagi sahabat semua jangan lupa saksikan nanti malam Rising Star Indonesia Dangdut Live Duel pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, karena akan ada 6 peserta yang akan masuk ke babak stage selanjutnya, dihadiri oleh Nela Karisma dan juga Bulan Sutena sebagai bintang tamu, serta Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan juga Pasha Ungu. Dan di Rising Star Indonesia Dangdut akan ada penampilan spektakuler dari Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Bersiaplah untuk menyaksikan duet romantis abadi ini, Tentang Aku dan Kamu, tentang Bu Ayu dan juga Ivan Gunawan, nanti malam live di MNC TV tentunya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.